something yang kau tengok yang macam mind blowing, kau tak boleh brain, babe. Macam mana boleh ada ke semua koleksi ni kau nak tengok depan mata kau? 2.2 million. 2.2 juta, guys. Kalau semua nilai depan ni, kau rasa berapa? So, hari ni hari pertama kita dah keluar dari Thailand. Kita dekat Kedah, Alostar. Sebab semalam keluar pun dah lewat and then macam penat, lapar apa benda semua. Kita pun daripada nak makan ke R&R, pergi-pergi balik sehingga kampung Botak ya kan. Botak pun orang Kedah, alang-alang. So, kita masuklah ke Alostar ni. Kita tidur satu malam dekat ABC ni, apa? Ampang Business Center. Ah, okeylah. Hotel dia, kita pun tak nak yang fancy-fancy punya hotel. Janji parking semua elok, terjaga dan okey je. So sekarang aku memang tak ada planning nak jalan sekitar Alostar, cuma aku memang just nak makan je. So daripada malam semalam dah makan sedap Iman Char Kway Teow, and then pagi tadi kita dah sarap dekat Kopitiam, kena apam lenggang, memang termantap weh. Kedah memang best gila, murah. Okey, cumanya hari ni aku nak terus lajak pergi ke SP. Content kita dekat SP. Aku ada seorang kawan yang duduk dekat sana. Dia seorang collector. So nantilah, aku tak nak cerita sekarang lah, aku cerita kejap lagi, okey. Cuma sebelum apa-apa pun kereta memang kotor, nauzubillah. Kereta korang kalau keluar je daripada Thailand, musim hujan memang sangat-sangat kotor. So, aku sedikit cerewet untuk siapa yang nak basuh kereta-kereta aku. Jadinya, aku akan pergi ke satu kedai nama Ijo Detailing dekat Sungai Petani. So, perjalanan daripada Alostar pergi ke Sungai Petani dalam sejam plus minus. So, insyaAllah kita tengok macam mana kedai dia. Aku pun tak sabar, teringin juga nak jumpa orang-orang SP, kot terjumpa tengah jalan ke apa kan. Eh, let's see how, let's go. Dekat Mi Syarif. Mi Syarif ni antara mi yang lama dekat Alostar ni lah. So aku memang selalu kalau tiap-tiap kali dengan family aku, dengan mak pak aku, kalau aku balik kampung kan, memang sini tempat pertama dia tuju. So memang daripada dia dah lama lah, berapa lapis generasi lah kedai ni sebenarnya. Dia dulu atuk dia, lepas tu bapak dia, lepas tu sekarang yang ni. So kalau yang ni nanti ke depan dah tak ada, tu anak dia kat sebelah. Memang sedap lah, rasa daripada dulu tak pernah berubah. Dulu time zaman bapak dia, dia pun buka tolak kad tu lah, macam tu lah, tepi jalan lah. Ni dah ada kedai. Sini special dia mi goreng dengan pasal mod dia. Oh, kena memang mantap. Sekarang dekat Sungai Petani. Okey, kita dah jumpa dah kedai Ijo Detailing Center. Okey, so kat sinilah aku nak basuh kereta aku. Kau boleh tengok dia punya kotor dia, kau tengoklah. Rim bronze, kalau kotor kena debu siam dah jadi kalau apa? Dah tak jadi apa, mat. Dah macam rim kopi, mat. Belum cerita yang FK7 tu lagi. Siap boleh conteng-conteng pakai tangan dah dia punya debu dia. Walaupun cuaca macam tak berapa nak mengizinkan, tapi pada aku basuh tetap kena basuh walau macam mana pun. Sebab kalau kereta kau kotor, kau tak basuh, kau biar air hujan je, lagi bertambah dia punya kotor dia, guys. Okay, so kedai Ijo Detailing ni dia ada dua cawangan. Satu dekat Sungai Petani dan satu lagi dekat Alostar pun ada juga. Okay, aku percaya bila aku dah bilik-bilik, aku dah borak dengan owner dia semua segala bagai, aku tengok kedainya pun okay, tak ada isu. So aku rasa korang siapa yang main kereta, siapa yang warga yang duduk dekat area Sungai Petani ni, mungkin kalau tak nak hantar kedai car wash biasa, mungkin nak detailing sikit punya basuh ke, nak polishing ke, apa semua ke, Ijo boleh settle, guys. So jangan lupa korang kena datang Ijo Detailing Center ni, okay? Dekat Sungai Petani ada satu, dekat Alostar pun ada satu, okay? Ni aku nak pergi basuh, aku nak tengok macam mana hasil dia lepas siap basuh, guys. Dodo mat. Okey, ni dah lepas dah 3 hari aku sekiranya tak basuh langsung kereta. Ah, macam gini kotor dia.
So kau boleh nampak dekat kawasan tempat food rest tu akan berdebu lah sikit walau macam mana pun. Okey, macam mana cara kita nak cepat-cepat bersihkan dia? Okey? Okey, tapi tak apalah. Kita tunjuk potong dan bersih dulu kan. Ini contoh yang macam kalau kau tanya aku masih lah okey-okey. Kalau ni kau kata kotor, jom kita tunjuk macam mana kalau contoh dekat inbox tak ada pun donut mat tapi aku pinjamkan pakai untuk bahagian depan. Ni kita tunjuk comparison. Kalau carpet kereta kau ni kau pakai donut mat dengan tak pakai. Right, jom. Okey, so ini memang tak basuh langsung. Okey, ini keadaan sama je kereta korang kalau tak basuh langsung pun macam ginilah rupa dia. Betul tak? Aku tak tipu kan? Mana-mana kereta pun, mana-mana yang ada anak kecil, tak ada anak kecil pula. Daripada kasut kita, daripada batu kita, kalau tak kibas langsung carpet kita, betul tak? Ini kalau yang standard. Ini kalau kita pakai dodo mat, tuan-tuan. Paling kotor dia macam mana pun, macam gini je. Semuanya terperangkap, orang kata trap kan? Trap into dodo mat punya floor mat. Okey? Ha. Kau tengok carpet asal kau. Bersih. Walau macam mana pun dia takkan ada kotor yang sangat-sangat kotor. Paling-paling sekadar batu-batu je kalau kau nak jatuhkan sangat. Ini nak bersihkan dia lagilah senang. Ha. Kau buka terkeluar semua batu-batu dia ni. Dah boleh lekat balik. Dah boleh pasang balik guys. Settle masalah, betul. Ha, itu kenapa engkau kena ada dodo mat. Okay, dah nampak dah. Ini benda real lah. Ini bukannya aku cokyang-cokyang punya cerita. Ini this is real thing. Habis cuci, kereta kuning pun dah bagi luar ni, inbox pun dah settle, alhamdulillah bersih. So macam mana kita datang tadi memang teruk gila rupa. Sekarang dah siap, korang pun dah tengok macam mana hasil dia. So ni sekarang aku dengan owner dia, okey. Dia owner kepada Ijo Auto. Detail Ijo nama abang ah. Ijo lah. Okey. So dia ada dua cawangan tau, jangan lupa. Dekat Sungai Petani satu dengan Alostar ada satu. Sana pun sama macam ni. Sama, sama. Cuma aku difahamkan dia tak ada car wash biasa. Bukanlah, maksudnya dia tak ada buat yang keluar masuk tu tak berapa. Dia fokus terus kepada yang detailing. Harga pun tadi starting daripada RM40. RM40 ke atas. Dan juga dan ada macam-macam servis tak? Macam-macam. Kita ada PPF, kita ada coating, interior detailing full, headlamp restore. Headlamp restore maknanya kalau yang dah keruh-keruh tu macam Myvi tu lah ibaratnya. Boleh ni balik lah. Okey, itu menarik sebab tinted kebanyakan. Tinted mana lupa tinted. Oh, tinted ada buat. Tinted oh, belakang. Semua dah jadi one stop center dah korang. So jangan risau. One stop. Okey je. Right, datang je sini. Aku tahu korang kalau nak datang mungkin risau-risau, kalau tak pernah datang segan-segan, tapi aku rasa warga sini dah tahu kot, dah tak ada nak segan-segan kot. Tapi andai kata kalau siapa-siapa orang luar balik kampung, balik Sungai Petani, balik kampung wife ke apa ke, tak tahu mana nak basuh kereta, yang nak detail sikit, celah-celah rim apa semua, sini salah satu tempat yang korang boleh consider. Right, so thank you so much. Ni aku nak terus sambung pergi rumah kawan kita. Right. So aku dah sampai dah. Inilah dia konten yang sebenar, yang mana tertunggu-tunggulah. Bukan korang je tunggu, sebenarnya cerita dia kelakar je. Kau tahu tak, aku dengan sahabat ni memang sahabat lah. Nak dijadikan cerita, aku sebenarnya dah lama dah nak shoot dia punya koleksi-koleksi dia. So hari ni aku bawa korang pergi jumpa seorang kolektor, kolektor JDM. Kita fokus, mainly fokus pada Honda lah. Okay, so dia bertempat di orang Kedah lah. Senang cerita, kita cakap ni orang Kedah, orang Sungai Petani. Memang gila babe. Memang gila-gila. Kalau kau tanya aku apa impian aku, kau nak macam mana bah agak-agak hidup kau? Macam gini.
Maknanya at the end of the day, kalau boleh aku dah tua besok, aku dah tak nak kerja, aku just nak ada satu rumah yang cantik and then segala koleksi-koleksi kereta yang aku dapat kumpul. Kau nak tengok kereta apa yang ada? Jom. Masya Allah. Pertama sekali, FK8. FK8 warna biru yang somehow dia bukan limited edition, tapi sebenarnya susah juga kau nak dapat colour dia sebab kebanyakannya yang jual putih, merah, kan. Colour biru ni somehow dia agak tak banyak dekat-dekat unit dekat Malaysia. Tapi kalau yang kuning tu memang limited edition sebab nombor siri dekat dalam kita punya konsol gear tu pun dah berbeza. Dia ada JPN, maknanya itu khas kepada market Japan. Okey? Ini ada sebiji FK8 warna biru yang dia memang mainkan konsep spoon. Tapi kau cakap macam tak komplit. Sebenarnya bumper depan belakang apa lagi ya? Bumper depan belakang dengan apa lagi tah barang? Aku rasa dah ready dah sebenarnya. Cuma dia tak cat dia lagi. Tak ada masa nak pasang. Kau bayangkan, kereta kalau dah banyak-banyak, kau rasa nak pakai pun bila? Tak ada masa nak bawa punya. Confirm punya, sadai saja. So kita ada sebiji FK8. Nak tengok kat depan ada kereta apa? Jom. Okay, yang kedua, kita ada EP3 Type R. Yang ini standard lah, Bendy? EP3 standard lah? Tak ada usik apa lah? EP3 sebiji UK spec. Ini pun dah hampir-hampir pupus. Yang kau nak jumpa pun memang sangat-sangat payah. Atas jalan dekat Putrajaya ada satu, tapi aku dah lama tak nampak brother tu. Tak sempat nak berkenalan dengan brother tu. Tapi memang dia je sebiji yang aku nampak kalau kat Putrajaya yang ada. So dia ada sebiji lagi EP3 warna putih stock Type R. Yang ketiga, NSX spoon. Yang ni aku rasa korang semua dah tengok kot, NSX GT spoon ni. Hari tu aku dah review dah masa kita dekat Tokyo Auto Salon. Kereta ni juga yang dah dihantar ke sana. Sebiji dah siap. Ini pun ada cerita je lagi. Kalau ikutkan period correct, sebenarnya kalau in term of kita nak cerita pasal Kevlar carbon seat, dia kena pakai yang first gen. Nak dijadikan cerita, Fendi cari dah lama, akhirnya baru dia dapat satu. Satu Fendi kan? Mana Fendi hilang? Pencing lah. Dia dapat satu. Sebelah je yang kita dapat. Tapi at least dia dah complete. Kejap lagi kalau ada masa, kita tunjukkan korang apa perbezaan antara bucket seat first gen dengan second gen. Okay? So ini dia sebiji NSX. Kau bayangkan kalau kau ada NSX dekat depan rumah kau macam mana? Apa perasaan kau? Pagi-pagi, bancuh kopi, buka pintu, tengok ada NSX sebiji. Masya Allah. Yang kedua. Yang ketiga, kita ada kereta EK Coupe. Okay? Ini ialah kereta EK Coupe pun sama kalau korang dah pergi dekat JB hari tu. Honda Fest, Honda Day, korang dah nampak dah kereta ni. Ni sama-sama towing dengan itu hari aku punya S660, dengan kereta Man, dengan siapa lagi seorang kereta, aku tak ingat. Okay, ini semuanya dah dibawa ke sana. Yang terakhir, yang ini yang korang jarang nak nampak sebab ni pun jarang keluar dekat event. Kita ada sebiji EG4. Original stock condition. Tak ada usik apa. Macam mana datang daripada keluar kilang, macam ginilah juga hasil rupa dia. Kau tak percaya kenapa stop? Kau tengok dekat dalam dia macam mana. Kau boleh tengok tuan-tuan, seat dia pakai seat apa, masih lagi berbalut dengan plastik. Seat ni kita panggil, ada orang panggil Kevlar kuning, tapi dia sebenarnya ialah seat standard yang pakai kain kuning. Gear shift boot pun sama kuning. Siap ada orang kata apa, buku manual untuk Civic ni. Kalau dulu kau nak pergi servis dekat service center, kau kena ada buku manual tu. Itu dia. Catalog book pun masih lagi ada. So aku percaya ini semua pun tak diusik lagi. Aku tanya dia tadi, color original kalau ikutkan kod dia ialah Y54, tak pasti, tak silap aku. So kuning dia ada sedikit cerah. Tapi ni owner lama yang dia beli, dah cat lain dah. Sebenarnya kuning ni dia ikutkan original, tapi bukan original kod Y54 tu. Ni dah macam Y66P, macam color spoon lebih kurang. Sebab aku comparekan dengan colour EK sebelah seakan. Dia sepatutnya kalau EG ori kuning ni, dia lagi cerah sikit kuning dia. Okay? Rim. Masya Allah. Hai. Orang lain semua beli kereta sibuk, benda pertama tu kau rim. Ini kalau boleh nak cari balik sekarang cover rim kumpang. Dalam rim kumpang ni, ni cover je. Nak cari balik cover dia ni, Masya Allah. Aku cakap kau memang bercinta tuan-tuan. Bercinta. Okay? Aish, aku tak tahulah nak cerita. Kau bayangkan kalau 1, 2, 3, 4 5. 5 biji. Kau bayangkan hari-hari kau bangun tidur, kau nampak semua benda ni ada depan mata kau. Kau rasa macam mana? Aku nak cerita in detail satu persatu pun aku rasa macam tak payah kot. Okay, satu ni standard pekak.
memang dia nak maintainkan originality punya looks. Yang kedua, IK Coupe tu complete spoon. Bonet depan pun segala apa jua barang spoon yang dikeluarkan untuk IK, semuanya dah dimasukkan dekat situ. NSX, jangan cakap lah. Lagilah complete semua benda spoon. Dah complete. Nak orang kita nak jumpa NSX dekat Malaysia ni pun boleh kira berapa ketul. Kau bayangkan, dia boleh main the only one yang complete spoon dekat dalam Malaysia. Lagi satu, kalau kau nak tengok yang sebijik, sama dengan yang dekat Jepun, NSX GT tu. So basically hanya ada dua dalam dunia, NSX pun GT. Satu Jepun, satu dekat Kedah bang. Last kali tu sana, last kali pula, EP3. EP3 tu pun sama, dia memang nak maintainkan stock punya condition, stock punya feeling. Tak ada dia nak buat apa-apa pun, dia tak payah nak tukar spoke rail macam orang lain, nak bikin sana sini, tak. Minat dia memang macam mana kereta tu keadaan dia stop, macam gitu yang dia nak simpan. FK8 je aku percaya dia main, sebab kereta tu masih baru, barang pun tengah banyak, spare part pun tengah banyak. Yang itu pun percayalah cakap aku, akan jadi spoon complete dah. Sebab exhaust dah beli, seat pun dah beli, seat dah pakai, sorry. Bumper depan belakang pun dah ada, GT wing pun dah pasang. So sekarang ni apa lagi yang kau nak? Memang tak ada apa-apa pun tuan-tuan, dah complete. Dan kita nak cerita pasal koleksi lain. Boleh kan? Dia punya tahap kolek, saya nak cakap kan, kolektor. Kolektor punya pasal, okay, aku tak nak cerita banyak lah kan, sebab kita punya segmen ialah tentang ini. Tapi dia bukan sekadar kereta yang dia kolek guys. Jom aku tunjuk kau, dia rupanya kolek motor juga tu. Jom. Side sana, kita lari pergi side sini. Rumah dia best kan? Aduh, hai. Kau rasa ada motor apa kat dalam? Kau rasa lah? So, setengah dalam minit yang sekarang ni, cuba korang komen sekejap. Sebelum aku tunjuk, cuba korang komen. Motor apa agak ada kat dalam? Gila lah, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kena buka kasut, guys. Alamak, guys. Macam mana, guys? Oh, tolak, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tara! Zack ada dua, YP ada dua. 125 berbalut. Y suku berbalut. Dua-dua Movistar, NOS, Moto Kompo sebiji. So ada berapa motor kat sini? YP 2. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 motor guys. 7 motor yang kalau katanya aku disimpan dalam penjara. Aku tak pasti berapa harga YP sekarang. Agak-agak. Kalau unregistered selalu berapa? Tapi dah tak ada unregistered kan? Ke ada? Ada je. Ada je. Lepas tu benda pun boleh buat. Berapa lah market sekarang semasa YP? 100 lebih kan? 100 lebih. Kita letak accumulate lah. Accumulate punya amount which is 100,000 lah. Okay? 100,000. 100,000. Dah 200,000. Yang ni aku tak pasti Kenny Robert original ataupun tidak. Wallahualam. Tak sempat nak tanya. Kan? Saya vote ori. Dia vote ori. Aspar vote ori sebab kita pun tahu dia macam gitu kan. Takkanlah. Tapi tak pastilah kan. Kita tak tahulah macam mana. Tapi aku rasa ori. Tapi tak apa. Kejap lagi kepastian lagi aku tanya Fendi macam mana. Sekarang ni dia tengah ada kerja dia. Aku cuma nak menghayati apa yang ada. Okay? Rezek pun kita letaklah satu. Kita letak paling-paling lah. Harga berapa? Contoh RM50,000. Contoh lah. Lebih kurang. 100, 100, 200 ribu. 50, 50 kat sini dah berapa? 300 ribu. 125, NOS sekarang ni berapa dah orang jual? Pun merepek juga, Mat. Y suku, NOS berapa? Kacau. 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 Bukti lah, bukti NOS lah. Takut korang tak percaya lah. Wih. Kau tengok ni, guys. Ni. Bersawang, Mat, Rim. Memang tak pernah dibersihkan daripada beli. Kau percayalah cakap aku. Okey? La ilaha illallah. Hai. Depan belakang tak? Bersawang tak, Rim? Gila. Laila Majnun. Dengan seat lagi berbalut. Wah. Ini gila ini. Kawan, ini gila lah kawan. Nombor siri 60 daripada 5,000 unit yang diproduce tahun 2017. Ini antara 100 yang terawal lah. Gila be. Yang Y suku pun sama berhabuk tuan-tuan.
Aku pula yang macam tak boleh nak brain kan. Dia boleh buat macam gini. Dia boleh buat macam gini. Kenapa kan? Kenapa eh? Sebab korang kan? Ini aku rasa kita baru macam expose satu. Ah ha, kita ada kawan yang lain tu pula collect yang sekian-sekian, yang ini collect yang sekian-sekian. Tapi ni bila kita berbincang soal orang kata motorsport punya hal lah, sebab dia bukan sahaja kumpul benda yang stock, dia juga kumpul benda yang dia main lah, dia bikin lah satu persatu. So it's gonna be crazy guys. Aku rasa kali ni ini dia punya frame bapak punya besar guys. Kita pun tak ada frame besar ni tak? Macam mana ni tak? Kena-kena ada kat office satu ni. Ayah. Eh, maknanya dia punya di situ dia dah jual lah. Dia ada di situ. Tak jual kot. Jarang dia jual. Tempat lain kot. Wallahualam. Yang di situ dia main Mugen. Ha, betul lah ni. Eh, ni handphone aku. Weh, gila lah, babe. Ha, ni sebab ada gambar spool Mania Thailand. Okay. Ha, ni dah campur-campur ni. Semua jenis kereta enjin bay daripada Jazz, EK, K-Swap, B-Series, EKA, BCA, K-Series lagi, B-Series, B-Series, yang ni L-Series. Ha, so macam mana L15Z pergi ke L15B, ada yang B16, ada yang B20, lepas tu ada yang K20, ada yang K24, tapi semuanya NA, tak ada lagi yang turbo. Ha, cuma yang ni je lah dia pakai intake 4-trot. Kawan-kawan, gila guys. Kalau katanya aku, gila. Ini semua kenapa aku dapat kenal diorang? Daripada motorsport. So that's why aku cakap dengan korang, bila kita main kereta, bukan sekadar kau tukar spoke ring, kau tukar adjustable. Build friendship. Okay, tak ada isu sama ada kita nak berlawan-lawan siapa siap dulu ke apa, tidak. Tengok macam ni, contoh aku dapat pergi ke mana-mana negeri dalam Malaysia, aku dapat jumpa seorang-seorang, kita dapat sharekan. Ini okay, aku tak nak lah orang yang tengok video kita ni ada macam niat yang tak elok ke apa benda lah kan. Tak nak lah kan maki-maki rumah ke apa segala bagai. Tidak lah macam tu. Cumanya yang aku nak explain ialah passion. Bila sekejap eh, takut pula aku benda ni. Dia takkan turn ni sikit. This is all about passion lah. Kalau kau tanya aku, seriously 100% passion. Sebab kalau kau tak ada minat yang mendalam, kau sekadar ada duit, kau takkan buat juga benda macam ni kan. Baik kau beli Ferrari, baik kau beli Lamborghini. Kalau macam gini punya gaya, dia nak beli Ferrari bila-bila boleh, nak beli Lambo bila-bila boleh. Tapi dia tak nak NVX, jangan terlupa. NVX rupanya dia mesti bawa pergi kedai je. Ha, malas nak, malas nak cara sangat. Yang lain yang dia simpan dekat dalam guys. Iya, aku tak tahu lah. Sampai sekarang tu dia macam breathtaking. Kau faham? Breathtaking tu maknanya something yang kau tengok yang macam mind blowing. Kau tak boleh brain, babe. Macam mana boleh ada ke semua koleksi ni kau nak tengok depan mata kau? Bukan senang. Dia tak mustahil tapi bukan senang. Macam mana satu owner boleh dapat beli? Sebab kadang certain model ni, contoh macam NSX, ada duit pun tak mungkin dapat beli. Dan kalau dah ada NSX pun, nak completekan spoon pun tak mungkin, sebab barang-barang dah tak ada. Okay? EK Coupe pun sama. Engkau ada duit pun, barang tak ada, orang tak nak jual. Tapi dia dapat EG4 standard pekak tu. Last time aku nampak orang jual RM100,000 lebih. Kau bayangkan RM100,000 lebih nak kena cash. Itu kereta main lah, kereta hobi lah. Kau bayangkan ini kereta yang mungkin dia pakai pergi kerja lah, lebih kurang. Range Rover edition, SV autobiography. Botak pergi Google berapa harga dia. 5.0 2.2 million, 2.2 juta guys harga kereta ni. Kereta ni, so aku macam NSX 1 juta pun kita dah macam what the hell. Rupanya ni 2.25 juta. Okay, ini kita letak lah rangely above lah, average lebih kurang harga dalam 180 ke 250,000 lebih kurang. Aku dah tak tahu nak cakap apa lagi duk. Nilai, nilai barang sahaja aku rasa. Ha? Semua nilai depan ni. Ha, kalau semua nilai depan ni kau rasa berapa? 3 juta. Ha, ni sahaja 3 juta? Eh, NSX, NSX, NSX dah 500, 500, 300, dah 800,000. EK Coupe kita letak dalam 100 setengah lah. Ha, EB3 pun kita letak dalam 100 lebih. Motor-motor lagi, eh tak tahu lah kenapa kita nak kena kira duit orang, mantap dia lah.
nak buka pintu nak kena alih satu-satu kereta, nak kena tolak dia punya rapat. Tak boleh. Aku rasa Fendi kena buang dia punya ni, dia punya apa, ah, gazebo. Nak kena buang, extend lagi pergi sana. Boleh? Boleh, boleh. Oh, ah, tak apa, rapatkan gitu je. Tak boleh Fendi, gazebo ni kena walk keluar. Gazebo ni lah. Oh, nak tambah kereta lain lagi? Jek kepala. Langsung tak jalan. Tu lah. Aduh. Oh, ini engine spoon? Oh, yang ni bukan? Yang ni. Oh. Okey. Oh, yang tu gearbox saja. Yang ni memang full engine spoon. Extractor spoon. Plug cover. Plug cover ni Fendi ada baru kot. Tak pakai. Ya. Ah, ni kali asal lah. Itu dah buat dah. Ni, ni Y53 tu. Ha. Agak kan? Ha, ni Y53 yang betul. Ni dah. Betul lah tadi kalau kita cakap tadi ni lah dia. Kalau ikutkan kuning dia ada cerah sikit. Ni dah mula jadi pekat. So kita boleh nampak asal dia mesti macam gini. Walau macam mana pun. Interior dia. Tadi korang nak tengok pasal interior. Interior standard macam mana bang kalau EG? Dashboard dah berlumut lah. Mileage tadi berapa? Mileage 1490. 1490 km sahaja yang dah jalan guys. Ni dia tadi aku cakap dengan kau, dia punya katalog, dia punya buku servis dia. Ni katalog lah. Gila lah guys. Dashboard sampai berlumut, maknanya memang tak jalan langsung. Seat pun tapi tak ada koyak-koyak weh. Condition semua mantap lagi ni. Steering pun dah berkulat guys. Radio gather single din standard. Seat belakang aku suka bau dia, bau dia. Bau dia macam bau kereta lama. Kau faham tak? Dia macam nak cakap kan. Okey, kalau dulu botak ada KE kan. Kalau dulu aku jalan-jalan dengan dia naik KE dia, masuk je dalam kereta, dia ada satu bau ni. Bau ni kau takkan dapat dalam kereta baru. Hanya dekat kereta-kereta lama saja. Mungkin bau ni datang daripada kapet besar. Kau faham tak? Macam kita pergi Afkat, bau-bau ni kan ni. Orang panggil bau-bau Jepun. La ilaha illallah. Rezeki, rezeki orang Melayu kita kan. Alhamdulillah dapat kumpul lah orang kata. Masterpiece, masterpiece one by one ni bukan senang guys. Bukan semudah yang disangka. Nak maintain dia lagi pun satu masalah juga. Tadi aku cakap dekat luar tadi, barang-barang semua dah beli, pasangnya tidak. Okay, so far the most complete one aku rasa ni lah dia. Sebab sampai tahap turbo pun kau beli. FK7 ada juga turbo dia, dia tak sama macam FK8. Yang ni memang FK8 punya big turbo charger kit. Kalau FK7, tapi kalau gearbox auto CVT tu dia tak berapa diper. Orang kata dia tak berapa suggest sangat. Aku dah tanya sendiri dengan John Motosan. Dia kata kalau manual, okay, boleh up power for sure. Tapi kalau auto, kita jagalah gearbox CVT tu. Bahayalah. Okay, so ni kotak dia. Ni dia tuan-tuan, barang dia. Masya Allah. Hai. Nombor siri 20032. So basically kalau ikut sama yang macam FK7 punya, fin dia slightly lagi besar. Betul lah. Nak dibandingkan dengan yang asal, yang standardnya. Ini tak silap pun berapa lah? Dapat 9 lebih. Betul lah. FK7 dalam 9 lebih. Bawah 10. Kalau FK8 dalam 11,000 lebih. Guys, harga untuk turbo kit dia saja. Dia boleh PNP je. Hondata lah. Baca balik. Hondata je kot kan. Buy Hondata je. Lepas tu kita boleh retune dia balik. Tak ada masalah. This is another thing. Yang itu hari kalau dekat Mugen S90 itu hari aku dah tunjuk kan kita pakai. Dia untuk depan dengan untuk belakang. Ni kita panggil macam sport damper lah. So dia mengurangkan kau punya body roll. It's time kau nak attack corner dan semua segala bagai. Okay, ini pun boleh tahan juga. Harga dia pun beribu juga. Nampak macam simple tapi dia sebenarnya kompleks. Kompleks eh. Tapi kalau Mugen made by Yamaha itu tadi aku dah tengok. Yang spoon aku tak pasti. Dia tak ada tulis pula.
Tapi aku rasa sama sebab damper selalunya satu kilang yang sama je akan buat. Cuma diorang rebrand balik je selalunya lah. Okay, ini dia dua kotak, bumper depan dengan bumper belakang. Owner sendiri pun tak buka lagi, tak cat pun, tak iran pun. Tunggu ada masa je lah baru dia rasa dia nak pergi hantar cat. Okay, ha, yang lain semua ni barang yang kecil-kecil yang mana macam rigid collar apa semua pun semua belum diinstallkan lagi. Cuma this is the best part lah sebab korang dapat tengok macam mana rupa tebus pun. FK7 ada, FK8 pun ada. Okay, no issue, tak ada masalah. And apa lagi lah? Seat. Ini seat yang dah buka. Ini asal daripada NSX bang? Ya. Ini asal daripada NSX tapi dah dapat seat Gen 1. Ha, Gen 1 dah pakai sebelah satu. Lagi satu dia cakap pun on the way. So senang cerita period correct dah betul lah tu. Kiri kanan dah dapat dah. Kiri dengan kanan. So yang ni nanti jual lah bang eh? Tak. Tak payah jual lah bang eh? Tak payah lah. IK dah masuk ke IK. IK mana? Okay. Oh, seat kuning cabut. Oh, betul kat? Cuma main kat tu. Kuning tipah. Betul. Kotor. Susah nak jaga lah kuning. Gila kah? Alhamdulillah, selesai dah semua. Aku dah selongkar habis lah apa yang ada dalam rumah. Ada yang boleh record, ada yang tak boleh nak record. Ha, cuma sekarang ni alhamdulillah aku anggap it's a wrap, dah settle. At least korang dah tahu. Ha, dekat Malaysia kita ada someone yang kita boleh banggakan juga, anak Melayu kita. Alhamdulillah, okey je. So, aku nak korang komen kat bawah macam mana. Sekarang ni dah settle hal Kedah. Kita orang nak pergi makan, sapedek dulu. And then kita nak terus ke Penang. Malam ni tidur Penang. And then aku akan bagi konten Penang lah, insyaAllah lah kat korang semua. Okay, ciao.